of supernatural activities. Shock. Kaget saya. So it is, like as I promised, Fort Rotterdam, the place that I promised you that I will come here to check and vlog. It's another episode of my vlog, yang namanya Fort Rotterdam. Now this place is very famous, yang namanya di Makassar. I think the Dutch era, and they used this place for actually trading, and they used this place for quite a long time back then. And very, very famous. And you know what they say, old places like this is haunted. Here it is, let's go ask the people how do we get in and kita gimana, dimana. Apa nih tempat tembak-tembak nih? Nggak tahu, saya bukan datang mempelajari sejarah, saya dapat foto-foto. Ini apa sih? Ini buat ini, kayak si pai. Oh, from here dia nembaknya. Dari sini. Misi, permisi. From here. Ini bapaknya. Ini bapaknya ada cerita kali buat kita. Iya. Pertahanan juga pusat perkantoran Belanda. Kantoran Belanda. Iya, pusat perkantoran gubernur Belanda. Oh. Pusat pertahanan. Kalau di atas ini apa ya? Nah, kalau di sini ya bagian pertahanan. Ini kan lantai ya. Jadi ya orang yang datang dari ya. Sana. Jadi sekarang ada di nampakan itu kanalnya di sana. Jadi kapal bisa masuk langsung. Kapalnya tuh. Oh, dulu nggak ada ini ya? Ya iyalah, kosong ya. Ada yang rasuki. Baru setiap ada yang masuk itu maunya masuk ini dibukakan masuk di gereja ini. Iya. Mungkin mulutnya isi kali. Cewek-cewek kan ada apalagi muda. Enggak, tapi kan ini dulu pembantaian juga, Pak. Tempat pembantaian ya, kan termasuk kan ada penjaranya juga di sana. Oh, penjaranya bisa ke sana kita. Oh, gelap juga bisa. Sekarang sudah dijadikan ini juga apa gudang. Termasuk Pangeran Diponegoro kan pernah di penjara di situ. Di sini. Ada di itu satu gedung penjaranya. Sini. Oh, sini juga penjara. Di lantai bawahnya. Oh. Besok buka Pak sini? Ya, setiap hari. Oh, buka setiap hari. Setiap hari. Iya, mau repair banget sih. Luasnya ini yang 2,3 hektar. Hektar. Ya, 2 hektar lebih luas. Ada yang tinggalin ya? Enggak ada. Maksudnya nggak ada yang tinggal di sini? Pegawai saja. Pegawai aja? Iya, pegawai. Masih ada tinggal di situ, Pak? Ya? Masih ada yang tinggal? Pegawai-pegawai yang kerja di dalam sini. Penjaranya tadi di mana, Pak? Ada di ujung sudut sana. Antara gedung. Tak suka. Ada terowongan lagi jadi kiri kanan itu. Bisa masuk? Bisa lihat, Pak? Jos, kan ke sana. Yuk. Bisa ya? Yuk. Mana? Bapak 16 tahun di sini, Pak? Iya, tahun 2000. Tahun 2000? Sudah kerja di sini.
So what happened was, this was made 1545 as I know it, and dibangun dengan kerajaan Goa namanya. And this place, tempat untuk yang namanya pembantaian tapi peninggalan Belanda dari zaman dulu. Jadi di sini ada gereja, itu satu kompleks katanya ceritanya. So what happened was, tadi yang di tempat yang pertama yang gue datengin itu is a location where snipernya pada nungguin pengintai di ujung. So dulu tuh it was under attack, this place. And when it was under attack, di awal di tempat yang tadi gue datengin tadi, itu they normally wait and then they shoot the ships coming in from the ocean, dari lautnya itu. And when they come, semuanya ditembakin. And yang gak ditembakin, mereka ditaruh di penjara bawah tanah. Nah, di sini juga ada penjara bawah tanah. Di sini juga ada penjara bawah tanah. And penjara bawah tanahnya kurang lebih sama. It's the same place. Where did you guys go? Dari mana? Oh, from here. Aduh. Gak apa-apa, sorong kok. Gak apa-apa, paling belakang kan. Oh. Tadi penjara bawah tanah, di bawah tanah. Iya, kan ceritanya orang mungkin sering datang mana penjara bawah tanah. Karena mereka biasa seperti ini. Ini penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah, di bawah tanah. Ini kalau orang Belanda, orang Jangan gue sendiri di belakang deh. Lu itu gue jadi ngeri. Penjaranya mana? Udah dikunci ya pak? Udah dikunci ya pak? Kenal apa, Pak? Temboknya sudah tidak ada. Jadi dulu kan ada apa? Ini temboknya sudah runtuh. Ini kan sambung ke sana. Seperti yang ini. Kapal langsung masuk ke standar sini. Oh, artinya iya, kayak skoci-skoci begitu. Ada di dalam, dia di situ. Ruangan ini ada tulisannya nih. Kanal. Oh, ini kanal yang tadi ya, Pak? Wah, gila, sadis. Serem, Jack. Ini pernah didatengin uji nyali kan, Pak? Iya. Bener kan? Yang di sini ya. Ya, termasuk di penjara yang tadi yang kita lewat. Yang di bawahnya? Iya. Yang buat jadi gudang? Iya, jadi itu ada yang di TPA yang kau, Pak. Iya, uji nyali. Terus, kenapa? Jadi, kurang di... Nggak tahan kalau mereka keluar. Nggak ada yang tahan. Habis. Nyalain lagi ya, maaf. Serem, habis. Serem, habis.
kaget. Jadi langsung di situ meninggal. Enggak, enggak. Artinya enggak setahun nih ya, enggak setahun meninggal. Sering ya Pak ada yang diganggu. Suara-suara kayak suara kalau coleknya ya memang saya pernah di dalam seperti ini. Kenapa Bapak berani melirik sendiri? Ya, sudah jalan mintanya, mudah-mudahan jangan diperlihatkan ya. Pasti saya minta. Ya kalau Bapak jalan pasti jaga keliling sendiri kan? Pasti ada yang jaga. Orang. Oh, berdua. Dan ya. Bapak sendiri. Kan di atas aja. Apalagi kalau jam-jam begini masih ramai kan. Kalau yang daunnya kalau malam Jumat. Gimana? Yeah, hello, hi, good morning. So, this morning I'm here going to take you still in Makassar day 2. And before I go back home today, pesawat gue jam 4. Tapi setelah jam 4 itu, hopefully gak hujan sih, karena kemarin hujan banget. Jadi di hotel gak kemana-mana. Sampai malam sampai tidur. But, this morning, I'm gonna take you to this place called yang namanya... Monumen Korban Jiwa, gue lupa. Monumen Korban Jiwa 40.000, Raymond Westerling, this guy. And ini kejadian di happen. Dulu orang Belanda ini namanya Raymond Westerling datang ke sini ke Makassar. And ada perubahan, pergantian dan take over yang namanya conquer lah istilahnya kalau di sana ya. And he took over Makassar and 40 jiwa dia bantai sama timnya sih actually. And memang katanya dia yang namanya tembakan, dia jago nembak, bunuh 40.000 jiwa. Bukan dia aja, jadi timnya dia. So what happened was, so they took over this place first, tempatnya ini, and tempatnya ini it's pure, nggak pernah diganti dan nggak pernah ada perubahan tempatnya ini. Ada satu tempat di sini, ada seberapa ntar gue bakalan anterin lo. Yang pertama adalah ada patung di sini, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Arti dari simbol dari patungnya ini adalah waktu itu ada satu orang yang dia hidup dari pembantaian ini 40.000 jiwa. Itu yang pertama. Nah, orangnya ini dibikin patung di sini. So, ntar kita lihat namanya siapa. Yang kedua, di sini ada lubang di mana orang yang pembantaian itu dilempar-lempar ke lubangnya. Ada berapa tempat yang dilempar ke lubangnya, and then they throw it at the sea. So, there's two things. Because the sea is very close to here. And then lubangnya itu ada di sini, lubang besar. They say, it's haunted. But, let's take a look. So, I'm gonna ask you to come in with me. Let's go. Ya udah nggak kelihatan lagi. So here it is. This is the front of the monument. Monumen Korban 4000 Jiwa Sulawesi Selatan. And that's what happened. And over there, the guy who's standing, yang enggak punya kaki sama yang enggak punya tangan, itu adalah korban yang lolos dari pembantaian ini waktu itu sama Raymond Westerling. 1946 sampai 1947. That's the date where this thing happened. In that one year, everyone started to kill each other who came over and conquer. Raymond Westerling, he's orang Belanda, and you know what happened di era-eranya dulu, zamannya Belanda, right? Kayaknya tempatnya juga nggak terawat sih, tapi sayang aja, because I think tempat-tempat monumen kayak gini nasional should be terawat di Indonesia. They forget about culture, they forget about tradition, which is, you all know something, that tradition and culture gets you together again, and that's what makes us who we are right now. And makanya gue selalu bilang, yang namanya culture, tradition itu nggak boleh dilupakan di semua negara. Di semua negara, nggak hanya di Indonesia aja. The next one I want to talk to you about is this thing yang namanya 40.000 jiwa. Jadi dulu tuh orang suka nanyain apakah benar 40.000 jiwa yang mati di sini. There have been a speculate question, orang di mana-mana pada nanya. Bukan nanya sih, they just wondering, is it real like 40,000 people died here, or is it just not countable, or itu hanya disebut aja 40.000 jiwa. Did it really 40.000 jiwa yang mati ada di sini pembantaiannya itu.
Right now they don't have an answer for it. Nggak ada jawabannya juga. Orang juga sekarang they kind of actually just forget about it. Terus ditulis aja 40,000 jiwa. And the place is this long. This is how big the place is.